dan Lara Jaya. 3. Menuntut Bupati Lautara untuk menjadikan prioritas utama pembangunan jalan tersebut di tahun anggaran 2024. 4. Menggugat janji Bupati Lautara atas pembangunan jalan ruas Seluyu Lara di tahun anggaran 2024 agar memastikan pembangunan tersebut benar-benar terrealisasi di tahun 2024. 5. Apabila dalam waktu 3x24 jam tidak ada tindak lanjut dari tim pemerintah kabupaten, maka kita akan melaksanakan demonstrasi di depan kantor bupati dan menurunkan massa yang lebih besar lagi. Sekedar informasi, ini jalan sudah 4 tahun tidak pernah mendapat anggaran. Selama namanya Camat Lebunta Selatan, justru jalan yang ada tambah hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pemuda, petani dan mahasiswa tergabung dalam aliansi masyarakat Lebunta Selatan bergerak. Dan pada kesempatan ini turun ke jalan untuk melakukan aksi penanaman pohon sebagai bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah Kabupaten Seluruh Utara. 2 periode Ibu Indah Putri Indriani. 2 periode kita mendudukkan dia, beliau sebagai Bupati Utara. Dan ini bukan sama sekali pada kemiskinan Seluruh Utara yang mengakibatkan kerugian pada petani, pada masyarakat Utara pada umumnya. Jadi pada kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat, sebagaimana kita telah melalui pemilihan legislatif, kita telah mendudukkan awal pausi, namun janji beliau untuk memperbaiki jalan belum terrealisasi sampai saat ini. Maka dari itu melalui kesempatan ini, kami masyarakat yang termarginalkan, kami masyarakat yang dipandang sebelah mata oleh pemerintah kabupaten, menuntut janji Bupati Lu Utara, Ibu Indah Putri Indriani, untuk segera membangun jalan ruas Seluyu Lara. Mana janji, Wawan? Janji Utara.